Selamat datang kembali. Dalam video ini saya akan unboxing handphone Xiaomi Redmi 8. Ini beli di Shopee, baru datang tadi. Kita buka. Kosong. Kemudian ini dia handphonenya, Xiaomi Redmi 6, Xiaomi Redmi 8, Redmi 8. Langsung saja kita buka. Masih ada segelnya. Iya, oke, Papa tahu, Kak. Apa ini? Ya, ini ya. Iya, Kakak, dibeliin robot yang bisa berubah. Kita buka. Ini di sini ada informasi bahwa baterainya 5000 mAh, layarnya 6,22 in, kamera depan 12 plus 2 megapiksel. Ini dia handphonenya, Xiaomi Redmi 8, Redmi 8. Ini dia handphonenya, Redmi 8, baterai 5000 mAh, layar 6,2 inch, kamera 12 plus 2 megapiksel, kemudian prosesor Qualcomm Snapdragon seri 439. Di bagian bawah di sini USB-nya Type-C, kemudian ada lubang speaker, kemudian ada lubang mic dan lubang earphone. Kemudian lubang SIM card-nya ada di sebelah kiri. Kemudian di dalam boxnya kita mendapatkan kepala charger, ini 5 volt 2 ampere 10 watt, kemudian satu USB Type-C, sini sudah tidak ada lagi sepertinya. Kemudian untuk buku-bukunya ada di dalam kotak ini. Di sini kita mendapatkan satu buah casing. Casing transparan, jelly casing. Kemudian di sini ada garansi. Informasi garansi. Kemudian di sini ada ejector SIM-nya, ada di sini. Kita buka di sini, ini lubang SIM card-nya. Di sini ada micro SD. Kemudian ada dua SIM, tipenya micro SIM. Kita coba nyalakan, kita pencet tombol powernya.
Ini bisa kita pasangkan jelly casingnya. Ini masih loading. Ada tulisannya Redmi by Xiaomi. Masih loading. Ini dia dengan UI MIUI 11. Kita next. Bahasa Indonesia. Ini bahasanya ada Indonesia, Inggris, dan lain-lain. Kita next saja. Lokasi Indonesia. Sedang setting lokasi. Kemudian ada pilihan mengkoneksikan Wi-Fi. Kita lewatin saja. Syarat dan ketentuan. Next. Kita checklist 7, next. Kita next lagi. Ini login ke Google. Kita klik 7. Ini ada lewati sidik jari, setelan tambahan, ini pilih tema, ini sedang loading aplikasi, sedang loading untuk pertama kali. Oke, demikian unboxing dan review handphone Xiaomi Redmi 8. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.